UNICEF melalui Yayasan Gapai Harapan Papua menggandeng pemerintah Kota Jayapura menggelar festival pangan lokal dan kampanye cegah stunting dalam rangka Hari Pangan Sedunia atau World Food Day yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2022. Rangkaian kegiatan dimulai pukul 6 pagi diawali dengan jalan santai bersama yang dibuka secara resmi oleh penjabat wali kota Jayapura, Frans PKI. Sambil membawa materi kampanye, para peserta mulai berjalan menyusuri jembatan Yotefa dan finish di lokasi Car Free Day Hall Tekam Kota Jayapura, Papua. Kampanye ditargetkan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah stunting melalui 6 pesan kunci. Karena itu untuk mencegah stunting di Kota Jayapura, salah satunya adalah dengan kita mengkampanyekan, mensosialisasikan pengolahan, penggunaan, atau pemanfaatan potensi lokal, sumber daya lokal yang ada di Kota Jayapura atau di Papua, yang biayanya murah, tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Kalau ada yang punya dusun sagu, ya sudah sagu itu diolah. Kalau ada yang punya lahan pertanian, ya sudah tanam di situ apa saja bisa dikonsumsi. Acara dilanjutkan dengan launching komunitas menyusui, ditandai dengan pelepasan balon gas ke udara, disusul pencanangan cegah stunting melalui cap tangan bersama pada papan deklarasi. Acara yang dikemas menarik tersebut juga turut diramaikan oleh para instruktur senam aerobik dari Surya Fitness Club Jayapura. Tim Liputan, tvpapua.com.